Sejahtera guys, kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zee nak reviewkan kepada korang iaitu battery analyzer ataupun battery tester yang mempunyai teknologi yang terbaru. Apa teknologi terbaru tu korang kena tengok dengan Zee, dan ini memang sesuai untuk kegunaan bengkel ataupun siapa yang ada kereta dekat rumah ataupun motor ataupun lori yang nak memakaikan battery monitor ataupun cadang nak beli battery monitor ni. Saksikan dengan Zee untuk kita tengok tentang unboxing dan review tentang battery analyzer ni. MG3 Hub Modified to pasti. Ini dia adalah battery analyzer ya. Kita nak unboxingkan dulu apa ada dalam ni. Ini adalah kotak di bahagian depan. Kat sini ada tulislah dia punya support AJM, JL, EFP battery. Dan dekat tepi ni kita ada tulis macam-macam lagi kat sini. Apply for all 6V, 12V. Truck pun boleh ya, 24V pun boleh. Jadi dia support daripada 5 ke 36 volt. Jadi korang tak perlu risau, semua boleh pakai. Korang beli ni memang semua boleh pakai. Dan kat sini dia ada tulislah macam-macam lagi. Dan dekat sini pun dia ada tulis juga aksesori dia lah, apa benda yang ada dekat sini. Jadi kita nak tengok dalam ni. Zee akan bukakan kepada korang. Macam biasa, Zee akan petik. Yes, jadi ini adalah produk dia guys, iaitu BT60 Battery Analyzer. Ini adalah model yang terbaru. Korang tengok skrin pun besar. Lepas tu kat sini kita ada tempat tekan dia guys. Memang sedap lah, tekan pun ada bunyi. Lepas tu dia punya material dia rubber. Korang boleh tengok kat sini. Dan belakang dia lebih kurang macam ni lah. Battery Analyzer model BT60. Kat sini pun dia punya ni memang sedap lah, memang sedap dipegang. Dan itu bukan sebenarnya kita nak review, kita nak review dia punya functionality. Ok, jadi kalau korang tengok kat sini, ini adalah manual dia. Dan Zee lupa nak cerita, ini adalah dia punya check dia. Ada right, ada seru dan juga X ni lah. Nanti Zee akan tunjukkan kepada korang apa function dia. Jadi kita nak test dahulu dekat bateri yang biasa. Bukannya dekat bateri kereta Zee, bateri kereta juga kita nak test, tapi bukannya bateri tu terletak pada kereta. Dia ada bateri yang lebih, kita akan test dekat situ. Ini adalah bateri yang Zee ada bateri lebih lah. Jadi ni kita nak test dekat bateri ni. Okey, sebelum kita test dahulu, Zee nak ceritakan kepada korang iaitu dia support 6V, maksudnya motosikal, kereta dengan lori semua support. Daripada 6V, 12V, 24V dan support lah 5V sehingga 36V lah. V tu volt lah maksudnya. Okey, jadi Zee nak test kat sini. Dan lagi satu, Zee lupa nak ceritakan kepada korang iaitu cranking test dia dan juga charging test dia support 12V dan juga 24V. Jadi maksudnya korang nak test cranking kat truck, charging test dekat lori pun boleh, tak ada masalah. Jadi Zee akan test kat sini, kita tengok rupa dia macam mana. Ok, jadi ini adalah permulaan rupa dia guys. So kat sini first kali Zee nak cerita adalah dia punya colour display dia memang lawa lah. Yang tu tak adalah orang kisah sangat ke tak, Zee tak pastilah orang kisah ke tak kan. Tetapi bagi Zee sebenarnya dia memang lawa lah. Dan banyak berbezaan daripada benda-benda yang lain, bateri-bateri analyzer yang lain, disebabkan kalau korang tengok selalunya bateri check dia warna dia mungkin warna hijau ataupun warna putih saja. Tapi kat sini dia memang warna-warni. Jadi kat sini kita ada, kita ada motosikal, kita ada kereta, kita ada lori. Lepas tu kat sini kita boleh check lah waveform, charging test, start the test. Kita boleh test lah bateri tu macam mana. Lepas tu review history dia macam mana, health dan juga tool setup. Jadi tool setup ni kita boleh tengok lah kat sini ada language. Lepas tu kita ada screen test, nak tengok screen name ok ke tak, ada tak ok ke benda semua. Lepas tu kat sini key test, kita boleh test key ni. Kalau kita tekan ok, ok, semua ok eh. Nampak ok, ok. Ok, lepas tu screen test, kita boleh tengok warna dia ok ke tak. Ok, lepas tu kita ada LED test. Dekat sini kita boleh tengok lah warna hijau, warna kuning, warna merah ni ok ke tak. Lepas tu kat sini kita ada about lah. About ni tak ada apa-apa yang korang boleh tengok. Lepas tu kita ada help kat sini. Korang boleh tengok kat sini lah apa dia punya maksud dia. Contohnya macam CCA, SAE, tu semua korang boleh tengok. Dan kat sini kita boleh tengok macam-macam. Untuk charging test dan juga start the test ni, nanti Zee akan testkan dekat kereta yang sebenar lah. Motosikal ni yang bestnya sebab dia pakai AH. Kalau korang tengok kat sini, ini regular flooded. Kat sini korang boleh pilih lah dia punya type dia. Bila kita tekan sini, ni AH. AH ni dia lebih accurate berbanding yang daripada yang lain, sebabnya dia punya unit AH ni memang accurate lah. Kalau pakai yang unit-unit yang lain, Zee tak pasti accurate ke tak, tapi AH ni adalah paling accurate. So kalau korang tengok dekat sini,
kita saja test lah. Walaupun bateri kereta kita saja test, sebenarnya tak betul kan. Jadi kat sini korang boleh tengok, ini adalah satu review yang best ni tak tunjukkan kepada korang. Okey, kalau korang tengok kat sini, ini bateri yang kena replace. Nampak dia ada X kat sini, indicator dia. Lepas tu kat sini kita ada SOH. SOH ni maksudnya state of health. Maksudnya bateri tu berapa persen dah ada, 100% sampai 29%. Maksudnya yang ni bateri dah lemah lah. Jadi CCA ni adalah dia punya cold start capacity dia lah, maksudnya 377A cold start dia lah, cranking dia. Ok, lepas tu kita ada SOC. SOC ni adalah state of charge. State of charge ni maksudnya kalau korang nak start, berapa initial volt dia ada. Macam ni lah, voltage initial ada 12.4 V volt. Maksudnya ni sebenarnya ok lagi, boleh dah kira nak dekat lemah lah. Lepas tu STD ni adalah dia punya battery standard dia, 60Ah, maksudnya yang kita pilih tadi. Lepas tu R ni adalah dia punya internal resistance, internal resistance ni ada berapa, jadi kita boleh check kat sini. So kita check yang sebetulnya, iaitu daripada kereta ni Z pilih regular flat. Lepas tu kat sini kita ada macam-macam lah, ada CCA, ada IEC, EN, DIN, CA, BCI, macam-macam unit ada kat sini. Tetapi kalau untuk kereta yang pakai MyV yang idle ataupun kereta Z tak pasti yang lain, kita memakai CCA. CCA untuk M42 CCA, bila kita tekan CCA dia ada tulis ni ya, unit berapa A. Okey, untuk M42 adalah 400A. Jadi Z tak pasti untuk bateri yang bawah M42 ataupun yang tak ada idle berapa dia punya A. Jadi Z akan test lah berapa bateri ni okey lagi ke tak. Okey, jadi bateri ni masih okey. Kita tengok kat sini state of health dia ada 88%. Okey, good battery. Tetapi state of charge dia 75%, 12.45 volt. Jadi dia tak berapa bagus lah kat sini. Dia dah kuning, dah start kuning. Sebabnya bateri ni Z dah pakai 2 tahun 4 bulan. Jadi Z ambil langkah berjaga-jaga, Z terus tukar lah. Adalah dia punya cara check dia guys. Korang boleh juga tengok dekat sini real time waveform, korang boleh tengok kat sini lah dia punya graph dia. Memang accurate Kalau korang tengok dekat contohnya macam battery analyzer, battery checker yang lama, dia tak accurate macam ni, graph dia tak sedetail macam ni. Jadi korang boleh tengok kat sini adalah dia punya voltage dia 12.44, 12.45. Kita boleh tengok waveform dia, dia punya battery tu voltage dia stable ataupun tak stable. So kita boleh tengok juga cranking waveform dia berapa. Tetapi yang ni korang kena start kat kereta. Jadi lagi satu disebabkan apa dia detail adalah disebabkan dia punya voltage accuracy dia hanya 0.06% plus minus saja dia punya beza dia. So sebab tu dia punya value dia lebih detail, dia reading dia lebih detail. Jadi kalau korang tengok nampak laju je dia read 12.44, 43, 44. Zik tak pasti untuk yang lain tu macam mana kan, dia punya cepat dia lambat ke. Tapi bagi Zik, Zik tengok yang ni, Zik pernah tengok yang sebelum ni punya macam yang lain-lain kan, tapi yang ni memang barulah. Okay, jom kita test pula dekat kereta sebenarnya betul-betul kan, apa rupa dia. So kat sini kita test, kita ambil kat sini, kita letak dia punya ni, kita pergi ke start the test ni, apa rupa dia macam mana kan. Ok, jadi kat sini kita dah off engine. Please turn off. Ok, korang nampak ke tak ni? Please turn off the engine before pressing enter to enter the test. Ok, Z dah off engine. Jadi Z tekan, Z tekan. Ok, dia suruh start engine. Sekejap, Z start engine. Ok, jadi Z dah start engine. Kita tengok kat sini kita ada cranking test. Time 4900 ms, voltage 10.63 volt. Jadi charging normal, jadi ini tak ada masalah lah, semua ok. Kita tengok dia punya cranking pun ok. Jadi kat sini kita boleh tengok alternator ok ke tak. Jadi senang lah dengan benda ni, kita boleh tengok alternator dan juga bateri. Jadi kat sini pun kita boleh tengok charging test charging test dia, ripple test, berapa dia punya ripple test dia. Kita tengok. Alright, so tunggu sekejap, nanti dia akan suruh, dia akan load testing macam tu. Dia akan suruh increase RPM tu 2500 untuk 10 second. Jap, Z try kita try 10 second. Kita try 10 second, kita tengok apa jumpa je. Testing. Alright, so charging test, loaded, charging high lain macam. Ripple 35, 30 mV, unloaded 18.5 mV
18.57 volt, loaded 2.49 volt. Jadi charging high, ha, maksudnya charging memang tinggi lah, ha, sebab bateri ni bateri memang betul-betul baru. So charging ni memang charging high. Okay, jadi itulah guys, semua benda yang korang boleh tengok. Dan korang jangan risau kalau korang terlupa kan apa rupa korang punya bateri ni okey ke tak. Korang boleh tengok kat review history. Jadi ini adalah tadilah bateri yang tadi. Jadi Zik nak tengok bateri Zik balik kan. Zik tekan kat sini. Okay, kita tengok CCA 400A. Kita tengok bateri Zik yang baru ni okey ke tak. Jadi kat sini kita tengoklah 100% semua okey. Jadi bila kita tengok balik untuk history, ya kita boleh tengok balik macam ni. So kalau contohlah Zik buka balik kan benda ni, okey, Zik pasang balik benda ni, dia akan save dalam ni, still save memory tu. Okey, Zik tengok balik kita tengok balik. Nampak dia still save. Jadi korang tak perlu risau bila korang terlupa ke bateri korang berapa benda semua, korang boleh check balik. Jadi itulah dia guys, untuk review bateri analyzer ni. Kalau korang nak beli guys, harga dia ada kat sini, saya akan tunjukkan kepada korang. Dan juga korang boleh beli di Shopee, link dekat bawah. Itulah dia guys, semoga video ini bermanfaat guys. Semoga ini dapat membantu korang untuk check bateri kalau ada member-member yang tak okey ke bateri kan, tiba-tiba bateri weak ke, kereta tak boleh start ke, ataupun nak panggil Zik ke kan, untuk kawasan-kawasan yang terdekat nak check bateri, boleh Zik tolong, jangan risau. Okey, jadi itu saja guys, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Modify itu pasti guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.